Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nuraida Latukonsina, channel cat lover number one paling kece paling top sedunia. Sahabat cat lover yang baik hati dimana saja berada, semoga sehat dan sukses selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan pada episode ini tentang kucing memiliki kekuatan magic penyembuhan. Kebanyakan orang selalu berpikir bahwa kucing adalah hewan malas yang tidak bisa melakukan apa-apa. Makan dan tidur adalah kegiatan mereka sepanjang hari. Padahal kenyataannya, kucing adalah hewan dengan aura positif yang besar. Mereka memiliki kekuatan penyembuhan terhadap manusia. Inilah sisi rahasia kucing yang belum diketahui banyak orang. Seekor kucing tidak hanya bisa menyerap energi negatif dari sang pemiliknya, tetapi juga seluruh anggota keluarga yang tinggal bersama. Semua kucing diberdayakan untuk menghilangkan akumulasi energi negatif dari tubuh manusia setiap hari. Di saat manusia sedang tidur, maka pada saat itulah kekuatan magic kucing akan bekerja, di mana kucing akan menyerap semua energi negatif dari tubuh manusia. Jika jumlah anggota keluarga yang ada di rumah lebih dari satu orang, sedangkan hanya ada satu ekor kucing di rumah itu, maka kemungkinan akan terjadi penumpukan kelebihan energi negatif yang diserap kucing. Dan ketika kucing-kucing tersebut tertidur, maka tubuhnya akan melepaskan semua energi negatif tersebut dari tubuhnya. Jika di saat penghuni rumah dalam keadaan sangat stres, kucing kemungkinan tidak memiliki cukup waktu untuk melepaskan energi negatif tersebut. Oleh karena itu, akan disimpan sebagai lemak di tubuhnya sampai kucing tersebut bisa melepaskan semua energi negatif itu. Oleh karena itu, kucing akan nampak gemuk atau kelebihan berat badan. Dan kondisi ini kadang membuat kita mengira bahwa kucing tersebut kelebihan makan atau alami kegemukan. Untuk itu, sebaiknya kita memelihara kucing lebih dari seekor, agar beban energi negatif yang diserap bisa dibagi antara kucing-kucing tersebut. Oh ya sahabat cat lover, jangan kesal ya jika kucing menggosok-gosok badannya di kaki kalian. Karena sebenarnya dari tindakan itu mereka ingin berbagi kekuatan astralnya dengan Anda, yaitu menyerap energi negatif dari tubuh Anda. Inilah kekuatan magis yang dimiliki kucing yang belum kita ketahui. Jika Anda mendorong mereka untuk pergi, berarti secara langsung Anda menjauhkan diri dari energi positif yang akan ditransfer oleh hewan ajaib ini. Jadi, bila di rumah kalian didatangi kucing, maka bersyukurlah dan terimalah kucing tersebut dengan senang hati. Beri makan, minum yang cukup kepada kucing-kucing tersebut. Jangan memukul dan mengusir mereka ya, karena kedatangan mereka adalah satu berkah. Mereka akan membantu menangkap semua energi negatif pada rumah dan semua penghuninya. Sahabat cat lover, ada sejarah penyembuhan dengan menggunakan kucing. Konon pada zaman Atlantis ada penyembuhan yang menggunakan kristal, di mana kristal tersebut digunakan sebagai pemancar untuk proses penyembuhan. Pada suatu saat, ketika sang penyembuh mengunjungi desa-desa terpencil, mereka tidak dapat menggunakan kristal tersebut karena penduduk desa sangat curiga terhadap mereka dan mengira mereka menggunakan ilmu sihir hitam untuk proses penyembuhan orang sakit. Akibatnya mereka tidak diizinkan
untuk menggunakan kristal tersebut. Maka sejak saat itu, mereka tidak lagi menggunakan kristal, tetapi selalu membawa seekor kucing ketika melakukan penyembuhan. Karena kucinglah yang akan menjalankan fungsi yang sama dengan kristal, yaitu menyerap semua energi negatif yang ada. Dan pada saat itu orang-orang tidak takut pada kucing. Mereka malah sangat menyukai hewan lucu ini, sehingga mengizinkan kucing-kucing tersebut masuk ke dalam rumah mereka. Jadi sejak saat itulah kucing sudah sering digunakan dalam proses penyembuhan. Oke sahabat cat lover, itulah rahasia kekuatan magic kucing yang belum diketahui. Semoga informasi ini bermanfaat untuk semua ya. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.